Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dipermudah rizkinya, dan dipermudah dalam segala urusannya. Perlu kawan ketahui, untuk update cabai tanpa mulesa di minggu ke-16, cara perawatannya berbeda dengan minggu sebelumnya atau minggu ke-15 kemarin. Baik dalam pemakaian fungisida untuk pencegahan penyakit akibat jamur dan bakteri, insektisida untuk pengendalian dan pencegahan hama, dan aplikasi pupuk lainnya. Sekedar informasi, inilah pertumbuhan cabai yang dulu kerdil ya. Sudah tumbuh normal dan sekarang sudah mulai berbunga dan berbuah. Cara atasi cabai kerdil sudah saya bagikan videonya di link ini ya. Silakan tonton dan simak tanpa di skip videonya. Untuk mempersingkat waktu dan durasi pada konten perawatan cabai di minggu ke-16 kali ini, saksikan cuplikan berikut ini. Halo kawan, sekarang hari Minggu tanggal 5 Februari tahun 2023. Di hari pertama di minggu ke-16 ini akan dilakukan penyemprotan insektisida, fungisida dan pupuk buah. Namun, aplikasi pupuk daun yang saya gunakan di minggu ke-16 kali ini berbeda dengan minggu kemarin. Yang mana di setiap minggunya selalu dilakukan perolingan baik itu insektisida, fungisida dan pupuk buah dengan bahan aktif dan unsur hara yang berbeda. Perlu kawan ketahui bahwa ada alasan tersendiri saya melakukan perolingan insek dan fungi, yaitu untuk mencegah terjadinya kekebalan terhadap hama pengganggu ataupun OPT. Jika hama sudah kebal dari satu obat yang kita gunakan, maka setiap hama akan sulit dikendalikan, penyebaran hama semakin cepat dan berujung kegagalan. Begitu juga dengan pemakaian fungisida. Untuk pemakaian fungisida sudah saya jelaskan di link ini ya. Silakan tonton dan simak videonya tanpa di skip agar memiliki hasil yang maksimal dan meminimalisir tingkat kegagalan. Penting untuk kita ketahui bahwa semua jenis obat dan pupuk yang kita gunakan hanyalah sebuah perantara semata. Yang lebih utama dan paling utama adalah doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar tanaman kita terhindar dari serangan hama dan penyakit dan dimudahkan dalam mengatasi setiap masalah yang terjadi pada tanaman kita. Untuk insektisida dan fungisida yang saya gunakan sudah saya jelaskan secara lengkap dan detail, baik dari merek dagang, cara pemakaian dan dosis yang digunakan sudah saya bagikan di link ini. Karena jika saya jelaskan di video ini akan memakan waktu dan durasi yang panjang. Rollingan pupuk buah kali ini saya gunakan pupuk yang mengandung unsur hara kalium dan fosfat. Untuk takaran, saya gunakan 3 sendok makan tiap tangki 16 liter. Jangan lupa tambahkan perekat penembus dan perata agar memiliki hasil yang maksimal dan tidak mudah tercuci air hujan.
Oke kawan, untuk jadwal di hari pertama di minggu ke-16 hanya dilakukan penyeprayan rollingan insek, fungi dan pupuk buah. Kita ketemu di kegiatan berikutnya. Sekarang hari Rabu tanggal 8 Februari tahun 2023. Jadwal saya di sore ini akan melakukan penyeprayan kalsium dan insektisida. Untuk penanganan hama trip yang sering menyerang, saya pakai 3 bahan aktif yang berbeda, yaitu abamektin, limidaklorofit, dan propenopos. Namun dengan catatan pemakaiannya harus di rolling setiap 3 hari sekali. Jika penanganan yang saya lakukan setiap 1 kali seminggu, maka akan sulit dikendalikan dan penyebaran semakin cepat. Saya sendiri yang ceroboh dan tidak memperhitungkan sebuah risiko yang terjadi menanam terong berdampingan dengan cabai rawit tanpa mulsa ini. Dan ini jadi sebuah pelajaran dan pengalaman besar bagi saya pribadi, khususnya untuk kalian semua. Yang intinya, jangan menanam cabai jika berdampingan dengan tanaman terong. Karena saya kewalahan dengan hama trip ini ya, sehingga saya gunakan 3 bahan aktif untuk mengatasinya. Untuk takaran insektisida tepung ini saya pakai 1,5 hingga 2 sendok makan tiap tangki 16 liter. Untuk pencegahan cukup 1 sendok makan tiap 1 tangki 16 liter. Kemudian untuk dosis kalsium tetap sama, saya pakai 2 sendok makan tiap tangki 16 liter. Baik, untuk perawatan di hari ini hanya dilakukan penyeprayan kalsium dan insektisida untuk pengendalian hama. Oke, kita ketemu di kegiatan berikutnya. Sekarang hari Sabtu tanggal 11 Februari tahun 2023. Aktivitas perawatan di sore ini akan dilakukan penyeprayan kalsium dan pupuk mikro. Dikarenakan cuaca sangat ekstrim ya beberapa hari terakhir ini, maka agar tanaman ini tetap sehat dan memperkuat daya tahan atau imun tanaman dari serangan hama dan penyakit, maka saya aplikasikan kalsium 2 kali dalam seminggu. Karena kalsium memiliki peran yang sangat penting untuk pertumbuhan dan kesehatan tanaman di musim hujan seperti sekarang. Selain kalsium, saya mix dengan pupuk mikro yang memiliki unsur hara ZN atau zinc, boron, magnesium dan beberapa unsur hara mikro lainnya. Alhamdulillah hingga minggu ke-16 cabai tanpa mulsa ini masih aman dari serangan penyakit seperti layu fusarium, busuk batang, busuk tangkai, busuk kuncup ataupun patek. Karena penyakit tersebut sering menyerang di cuaca yang ekstrim atau musim penghujan jika perawatan yang dilakukan tidak diperhitungkan. Karena penyebaran jamur dan bakteri 10 kali lebih cepat dibanding musim kemarau. Oke kawan, itulah informasi seputar perawatan dan perkembangan cabai tanpa mulsa di minggu ke-16.
Ingat, jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Karena sebaik-baiknya orang adalah yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih dan sampai jumpa di konten-konten saya berikutnya.